Maka yang tinggal ialah membina sifat takwa. Maka datang ayat seumpama ini, Allah nak gambarkan, ini dia orang bertakwa yang akan ambil Quran sebagai petunjuk bagi sebuah negara yang namanya Al-Madinatul Munawarah. Maka siapakah dia orang bertakwa? Allah perincikan. Allah perincikan macam mana? Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa ini orang yang pertamanya beriman dengan perkara ghaib. Allah perincikan. Sebelum itu, apa makna takwa? Setengah orang mentafsirkan takwa dengan makna takut. Saya menyatakan bahawa jangan terjemahkan dengan takut. Sebab takut baru sebahagian makna takwa. Kekalkan takwa juga. Bukan orang takut, orang bertakwa juga. Apa makna takwa? Perkataan takwa berasal kalimah wiqayah. Wiqayah maknanya benteng. Benteng daripada sesuatu yang ditakuti. Manusia dia takut apa? Manusia takut pada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia takut pada kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bertakwa, orang yang takut kepada kemurkan Allah, yang takut pada neraka Allah, maka bila takut pada Allah Taala, takut neraka Allah Taala, takut kemurkan Allah Taala, dia akan buat sesuatu yang boleh menjadi benteng antara dirinya dengan apa yang dia takut. Apa bentengnya? Bentengnya satunya melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, menambahkan yang sunat, mengurangkan yang makruh. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang yang takut kepada kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu berusaha menyediakan benteng yang boleh menghalang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sama ada yang disuruh itu adalah yang wajib, atau yang disuruh itu meninggalkan yang haram, atau yang disuruh itu ialah melakukan yang sunat, atau yang disuruh itu meninggalkan yang makruh. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Seruan takwa, seruan umat sepanjang zaman. Dalam khutbah Jumaat menjadi rukun kita mengajar orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, maka asas sebuah negara. Asas sebuah negara ialah pertamanya percaya pada cerita ghaib. Sebuah negara yang tak percaya cerita ghaib, arti tak percaya syurga, tak percaya neraka, rosak. Hidup kita di dunia tidak semuanya perlu bergantung pada benda. Pergantungan besar kita untuk hidup pada syurga dan juga neraka. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada orang-orang Quraisy, Nabi buat tawaran berkaitan dengan syurga. Tapi apa kata mereka? Kata mereka, Allah turunkan Quran menceritakan, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kami sama sekali tidak akan beriman dengan kamu hinggalah kamu pancarkan untuk kami air mata yang boleh mengalir. Mereka nak beriman dengan Nabi, syarat nak benda depan mata. Kalau kamu wahai Muhammad boleh buat mari air yang boleh mengalir, sebab apa? Kerana Makkah Al-Mukarramah bumi kontang, bumi gersang, tak ada benda. Mereka yang dah sampai Mekah boleh tengok sendiri. Mekah bumi gersang, tak ada air. Yang ada hanya air zam-zam. Air zam-zam susu nak kena giakuk. Nak kena bawa unta, nak kena bawa kuda, nak kena bawa kambing, nak kena bawa himar. Nak giakuk air pun dalam baldi, ajak buat pergi ke rumah. Payah dan susah. Kalau kita kena, kena bawa lori dan semua susah. Maka wahai Muhammad, kalau boleh buat mari air, mengalir sampai ke rumah. Itu bahasa lama. Bahasa kita buat payah air lah senang. Membuat payah air wahai Muhammad, okey, tak ada masalah, kami garanti sokong kamu wahai Muhammad. Kebendaan. Ataupun autakuna laka jannatu min nakhil. Atau kamu wahai Muhammad, ada satu kerbun daripada pokok kurma. Kurma ni makanan orang Arab. Makanan utama dia. Tapi kurma tak ada kat Mekah. Mekah bumi gersang, wading, wadin ghairi zizar'in. Lembah yang tak ada tumbuhan. Bumi gersang. Dan mari mana buah kurma? Mari daripada Taif. Taif jauh mana? 92 kilometer. Bukan dekat. Yang ada kurma di mana? Bumi Khaibar. Bukan dekat. Yang ada kurma di mana? Bumi Yasrib atau mana? Bukan dekat. Jauh. Nak mari mana? Payah. Maka Muhammad, kalau kamu ada kebun kurma, senanglah kami. Kebendaan.
Nabi boleh buat datang, Nabi boleh doa pada Allah. Kalau Nabi doa kepada Allah, marilah sungai. Kalau doa kepada Allah, keluarlah buat kurma. Nabi boleh doa. Tetapi sokongan pada Islam, bantuan pada agama, kebersamaan bersama dengan agama Allah Ta'ala tidak boleh diikat dengan benda. Yang Nabi ajak apa dia? Mai yu'wini hatta ubaligha risalati rabbi falahul jannah. Siapa yang boleh beri perlindungan kepada saya sehingga saya boleh menyampaikan risalah Tuhan saya, maka baginya syurga. Tawaran Nabi, tawaran syurga. Dan itulah tawaran para amliya sepanjang zaman. Dan tawaran para alim ulama sepanjang zaman. Dan tawaran orang beriman sepanjang zaman. Tawarannya ialah nak syurga ke neraka. Kami menawarkan syurga. Syurga milik kamu bukan. Syurga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu, kami menawarkan apa yang ditawarkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengajar kita. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad. Allah SWT kabur. Berilah kabar gembira, wahai Muhammad. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Pada siapa? Pada orang-orang yang beriman. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Orang-orang yang beramal saleh. Orang yang dah beriman dan mengesahkan perkabaran Muhammad, kemudian beramal dengan amalan salah yang diajar oleh agama, khabar pada mereka, bagitahu mereka, annalahum jannatin, bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa, setiap kali mereka diberikan rezeki, qalu hadha allazi ruziqna min qablu, dia kata ni macam hak kita makan dulu kat dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberikan benda yang seumpama tapi tidak sama. Ini perkabaran Allah tentang syurga, memberi galakan kepada manusia. Kenapa hari ini kita datang kuliah pada pagi Jumaat yang seumpama ini? Di kalangan mana sebahagiannya mungkin ke pelbagai tempat yang lain. Mungkin pergi ke pasar raya. Mungkin pergi tepi pantai. Mungkin rehat dengan anak-anak. Pelbagai. Kenapa kita boleh mari kuliah? Sebab nak syurga. Maka syurgalah tawaran bagi manusia untuk melakukan amalan salah di dunia. Maka sebuah negara yang meletakkan syurga, neraka sebagai asas pertimbangan, kalau sekiranya seorang anak Adam itu ada satu lembah emas, cukup ke? Oh, cukuplah. Satu lembah banyak sangat dah tu, beri orang lain pula. Begitu ke? Tak mungkin. La'arab an yakuna lahu mislu. Dia nak satu lagi. Dia kata baru se. Kawan saya tiga ada. Beri dia tiga. Baru tiga. Kawan saya ada lima. Bagi lima ke dia? Baru lima. Kawan saya sepuluh. Manusia tak akan pernah cukup dengan kebendaan yang diberikan. Itu sifat manusia. Seperti mana kata Ali karramallahu wajhahu, seumpama tiris, seumpama timba tiris. Timba yang bocor. Timba yang bocor kita isi air banyak mana bocor, keluar ke bawah, air tak cukup sama. Itulah nafsu manusia. Maka kebendaan semata-mata tidak akan berakhir. Hari ini kita buat tawaran sekian banyak duit. Besok dia kata nak banyak lagi pula. Begitulah manusia. Tetapi tawaran yang paling baik, yang akan menggerakkan manusia untuk beramal, ialah tawaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah ajar kepada kita bila Allah sebut ayat allazina yu'minuna bil ghaib. Masyarakat bernegara yang namanya Al-Madinatul Munawwarah, masyarakatnya dibina atas rasa iman kepada Allah Taala. Sebagian ulama bila mentafsirkan perkataan al-ghaib, mereka merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi tanya sahabat, wahai sahabat, ayyukum a'jabu imana? Wahai sahabat, siapakah orang yang paling kamu kagum keimanannya? Sahabat jawab. Sahabat kata, yang paling kami kagum imannya ialah al-anbiya, para nabi. Nabi kata, pelik apa para nabi beriman?
Kerana wahyu turun pada mereka, mereka beriman lah. Pelik apanya. Kalau begitu, siapa? Mungkin barangkali kata mereka, para apa namanya, kami. Para malaikat. Kenapa? Kata kata Nabi, kalau para malaikat, pelik apanya? Sebab malaikat itu kan buat wahyu. Berada dengan Allah Ta'ala. Pelik apa dia beriman kepada Allah? Lalu kata mereka, kalau macam tu kami, kami paling hebat keimanan. Dan dia kata, wa ana baina azhurikum, sebab aku berada kalangan kamu. Berimanlah dengan aku. Mau nampak aku, mau kenal muka aku. Mau berimanlah kepada aku. Lalu kata sahabat, kalau macam tu siapa ya Rasulullah? Nabinya tidak, malaikat pun tidak, kami pun tidak. Siapakah orang yang paling dikagumi keimanannya? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minu nabi wa lam yarauni. Kaum yang datang selepas kamu, mereka beriman kepadaku sedangkan mereka tak pernah tengok aku. Siapa dia? Kita. Kita tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambar pun tak ada. Mana ada gambar zaman tu? Yang hanya kita kenal sifat yang diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh beriman dengan Nabi. Yang ni yang dikatakan beriman dengan ghaib. Nabi ghaib, tak ada pemata kita. Kita boleh beriman dengan baginda. Ini keimanan orang yang hebat di akhir zaman. Beriman dengan perkara ghaib. Itu satu. Yang kedua kata Allah, wa yuqimuna salah. Sifat kedua orang bertakwa ini, mereka menegakkan salah. Allah Ta'ala menggunakan ibarat yuqimuna salah, menegakkan salah. Allah tak gunakan ibarat wa yusalluna salat. Ada beza antara menegakkan salat dengan salat. Yang dihuraikan oleh Al-Imam Rashid Ridha. Yang mengarang kitab tafsir Al-Manar. Yang mensyarahkan huraian tafsir oleh guru beliau, Syekh Muhammad Abdul. Kata beliau, orang yang takbiratul ihram bila mulakan salat, dia baca Fatihah kemudiannya, dia rokok, dia iktidal, dia sujud, duduk antara dua sujud, dia sujud pula, bangkit untuk rakaat kedua, dan begitulah mengakhiri salat dengan beri salam, dengan menghadap kiblat, pakai tutup aurat lengkap, erti cukup syarat sah salat. Ni orang yang salat. Ini orang yang salat. Yang buat ruku-rukunya, yang buat yang apa benda, yang dikatakan syarat sah salat, cukup lengkap belaka. Buat yang sunat pula, ini orang yang salat. Tapi orang yang menegakkan salat, orang yang bukan sekadar melakukan yang rukun tadi, bukan sekadar yang menjaga syarat sah salat, bukan sekadar menjaga yang sunat salat, bukan sekadar meninggalkan yang makruh salat, tapi dia memahami maqasid, memahami matlamat daripada salat. Apa dia matlamat salat? Matlamat salat ialah al-tibah, ikut. Ikut Nabi, ikut Allah. Ikut macam mana? Kita diajar solat macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu tengok aku solat. Dengan maksud, sebagaimana kamu belajar solat daripada aku. Nabi solat macam mana? Dimulakan dengan takbiratul ihram. Berakhir dengan salam. Maka kita pun solat dengan dimulakan takbiratul ihram. Diakhir dengan salam. Tak ada orang nak solat, dia salam dulu. Assalamualaikum. Tak ada orang buat lagu tu. Kenapa? Ikut Nabi. Tanya dia, buat apa pun sembahyang lagu tu? Salam kemudian. Bukan salam dulu. Kan kita jumpa orang salam dulu. Dia kata ikut Nabi lah. Sebab apa pun sembahyang subuh dua rakat? Buatlah empat sekali. Ikut Nabi, dia kata. Kenapa sembahyang maghrib tiga rakat? Tak buat lima ke? Ikut Nabi. Mana salat sebab ikut Nabi? Kalau kamu salat kerana ikut Nabi, maka begitulah kamu kena ikut Nabi di luar salat. Kerana sifat salat ialah wa aqimis salata li zikri. Dan tegakkanlah oleh kamu akan salat itu lizikri, untuk ingat saya. Arti iqamatu salah, menegakkan salat. Allah sebut tadi. Wa aqimis salah, dan tegakkanlah salat. Allah guna kalimah iqamah. Untuk apa iqamatu salah? Lizikri, untuk ingat saya. Arti salat mengajar manusia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak ingat apa? Ingat Allah dengan ingat hukum halal yang Allah turunkan. Ingat Allah dengan ingat hukum haram yang Allah turunkan. Ingat Allah dengan ingat apa yang haram, apa yang makruh, apa yang wajib, apa yang sunnah. Yang ni orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang menegakkan salah,
orang yang ingat hukum hakam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatan yang seumpama inilah menjadikan sebuah negara itu baik. Bila manusia tidak salat, dia tak ingat Allah. Kerana itu salat menjadi tanggungjawab bernegara. Ada orang kata ni tanggungjawab fardi. Personal ikut suka dia nak sembahyang ke tak. Tak boleh. Salat tanggungjawab negara. Kerana itu keadaannya, bila tak salat, kerajaan tangkap. Bila tak salat, kerajaan tangkap. Penjarakan dia. Iqamatu hujah kat dia. Hingga akhirnya tak nak salat juga. Dah kita tangkap dia, penjarakan dia, tak beri makan mereka sekeping roti, tak mahu sembahyang juga. Maka akhir sekali kena bunuh. Maknanya tanggungjawab, tanggungjawab bernegara, bukan tanggungjawab biasa. Kenapa? Bila tak salat, dia lupa Tuhan. Bila lupa Tuhan, dia buat benda yang haram. Bila buat yang haram, kena pada kita balik. Kena balik pada kita macam mana? Dia buat yang haram, dia curi kereta kita. Kereta tu kita punya. Sebab dia tak ingat Allah, sebab dia tak salat, kesannya pada kita, dia curi kereta kita. Maka perbuatan orang tak salat itu akhirnya mengancam keselamatan negara. Bila mengancam keselamatan negara, menyebabkan berlakunya jenayah, maka kerajaan kena ambil tanggungjawab. Sebablah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik masuk ke tengah bandar Al-Madinatul Munawwarah. Fa'isyah awal Nabi ialah, haza masjidi wa haza baiti. Inilah rumahku, inilah masjidku, inilah rumahku. Mula-mula bina negara, diisytihar masjid dulu. Kita buat rumah dulu. Dah lama siap 3-4 tahun, baru kita buat masjid, baru kita buat surau. Nabi isytihar masjid dulu, kenapa? La masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahakku an taqwa fih. Masjid yang paling awal, yang daripada awal lagi dibina adalah takwa kepada Allah, lebih layak untuk kamu salat padanya. Kenapa? Fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. Dalam masjid itu ada laki-laki yang sentiasa mahu menyucikan diri. Arti masjid akan melahirkan orang yang sentiasa berusaha nak menyucikan dirinya. Bila ada masjid, ada orang yang baik seumpama ini. Bila ada orang baik, maka masyarakat akan jadi baik. Maka cerita salat, cerita besar bagi sebuah negara, bukan hanya buat masjid, nak makmurkan masjid. Kita buat masjid, kontraktor masjid semayang pun tak kat masjid tu. Bila buat masjid, buat tambahan bangunan, sampai waktu orang azan guna sebahagian baki yang tak rombak lagi, hak mari buat kerja dia rehat, isyak okok semayang tak. Mereka hanya membina masjid, bukan memakmurkan masjid. Sedangkan yang Allah sebut dalam Quran, yang paling zalim orang yang mandulkan masjid. Mandulkan macam mana? Mandulkan fungsi masjid. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapakah orang yang lebih zalim? Mana negara Allah paling zalim? Ni hak paling zalim. Siapa dia? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapakah orang yang paling zalim berbanding orang yang menghalang rumah-rumah Allah an yuzkara fiha ismuhu, untuk disebut padanya nama Allah. Orang yang paling zalim, orang yang halang rumah Allah disebut nama Allah. Apa makna sebut nama Allah? Apa makna zikrullah? Zikrullah dua makna. Satu, zikrullah merujuk pada salat. Kita dah baca ayat tadi, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk ingat saya. Yang kedua, salat merujuk pada ilmu. Dalamnya surah Al-Jum'ah. Bila Allah sebut, wa idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Dan bila kamu disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu untuk zikrillah, untuk ingat Allah. Apa makna zikrullah di sini? Kata ulama tafsir, merujuk kepada khutbah Jumaat. Khutbata al-Jumaat. Merujuk pada dua khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat ada apa? Khutbah Jumaat mengandungi ilmu, peringatan pada manusia. Maka zikrullah adalah ilmu, peringatan untuk manusia. Maka antara fungsi masjid, satunya salat, keduanya ilmu. Mana-mana masjid yang hanya dibuat salat, dihalang padanya ilmu, ini orang yang memandulkan fungsi masjid. Dan kata Al-Imam Qurtubi, orang yang menghalang fungsi masjid ini,
ini orang yang merobohkan masjid secara tak nampak. Bukan secara fizikal merobohkan masjid, merobohkan spiritual masjid. Bila mandulkan masjid daripada ilmu, itu mandulkan masjid. Wasa'a fi kharabiha. Yang kedua, berusaha merobohkannya. Yang tu roboh sungguh-sungguh. Mana merobohkan masjid dua keadaan. Satu, merobohkan spiritual masjid. Merobohkan fungsi masjid itu pertama. Yang kedua, hak lagi zalim, merobohkan bangunan masjid. Yang ini Allah kata, azlam, orang yang paling zalim. Kenapa? Kerana cerita masjid, cerita salat, cerita besar bagi sebuah negara. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian apa yang kami rezekikan, mereka nafkahkan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala beri manusia dua benda besar. Satu, Allah bagi jasad. Kedua, Allah bagi harta. Untuk jaga jasad, datanglah ibadat seperti salat. Untuk jaga harta, datanglah hukum hakam berkaitan dengan harta, antaranya zakat dan juga sedekah. Ulama mentafsirkan ayat ini dengan maksud sedekah. Dan ada mentafsirkan dengan maksud zakat. Dan ada yang menggabungkan dua-dua dengan maksud kewajipan manusia melibatkan harta. Allah bagi rezeki dalam bentuk harta. Allah bagi rezeki dalam bentuk pakaian, bentuk makanan, bentuk minuman, bentuk duit dan sebagainya. Bila Allah bagi rezeki yang seumpama ini, ada kewajipan melibatkan rezeki. Kewajipan melibatkan harta. Apa dia? Satunya nafkah. Nafkah untuk diri, nafkah untuk anak isteri, nafkah untuk keluarga terdekat, mak ayah, jika mereka miskin, itu nafkah. Nafkah itu wajib. Ada nafkah yang sunat. Apa nafkah yang sunat? Pada anak beranak yang jauh, yang miskin, nafkah yang sunat. Ada tanggungjawab yang wajib namanya zakat. Yang itu melibatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula sedekah yang sunat kita berikan. Maka harta seseorang itu ada pada hak orang lain. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut, wa fi amwalikum hakkum ma'lum lisaili wal mahrum. Dalam harta kamu itu ada hak yang telah dimaklumi. Untuk siapa? Lisa'il, untuk orang yang meminta. Wal mahrum, untuk orang yang papa ke dana. Manusia yang tak ada benda dua keadaan. Satu, dia berani minta. Dia jumpa kita, cik berilah RM5, cik berilah RM10. Dia berani minta. Yang ni ramai. Tapi lagi ramai orang miskin yang tak berani minta. Mahrum, Allah sebut dalam Quran. Dia tak ada benda, papa kena, tak ada benda. Tapi dia malu nak pergi minta. Yang ni lagi ramai. Kerajaan yang bertanggungjawab bukan hanya beri pada orang meminta, tapi beri pada orang yang tak minta, hal lagi ramai. Melibatkan fakir miskin. Sebablah kita kata pada bahagian zakat tu utamanya. Jangan tunggu orang minta, kena pergi cari. Kena yang minta ramai, yang tak minta lagi ramai. Itu hak mereka. Lisa'ili wal mahrum. Wa fi amwalikum hakkun, kata Allah. Dalam harta ada hak. Bila hak bukan milik kita, hak orang lain, kena beri pada orang lain. Bila manusia melaksanakan kewajipan berharta, maka seluruh negara menjadi aman dan juga tentera. Kenapa berlaku jenayah? Oleh mereka yang mencuri dan merampak. Karena bila ada orang yang mencuri, merasa dirinya tidak terbela. Dalam sebuah negara Islam, bukan artisme kaya belaka dah. Allah telah buat putaran hidup manusia, ada kaya, ada miskin. Yang kaya segelintir, yang miskin lagi ramai. Bukan makna akan terhapus tu orang miskin tak. Orang miskin pasti ada. Tetapi orang miskin yang terbela. Terbela macam mana? Bila orang kaya melaksanakan tanggungjawab berharta. Padahal kata ulama, Allah tak buat makna harta di dunia ini. Lebihan harta yang ada pada si kaya dah cukup nak cover keperluan si miskin. Itu putaran kekayaan yang Allah Ta'ala buat. Yang jadi berlaku tak cukup bila si kaya hak lebihannya dia simpan tak sampai pada orang miskin. Maka menyebabkan orang miskin tidak terbela. Bila orang kaya melaksanakan tanggungjawab dia, lebihan hartanya sampai pada orang miskin, maka terbelalah manusia. Sebab keadaan Islam, dia dua cara. Menjaga orang miskin dua cara. Satu, kewajipan kerajaan. Kedua, kewajipan masyarakat. Yang ini kita kata konsep berkebajikan. Konsep berkebajikan berbeza dengan konsep kebajikan yang dipaparkan oleh negara barat yang dengan welfare state. Welfare state hanya meletakkan kerajaan tanggung rakyat. Tapi kita meletakkan berkebajikan bukan sekadar kerajaan tanggung rakyat. Orang kaya, rakyat sama rakyat tanggung kerja rakyat.
Menarik kalau kita buka surah Al-Kahfi. Kisah Zulkarnain yang diminta oleh orang kampung untuk buat satu tembok menghalang mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Fahal naj'ala laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum radma. Wahai Zulkarnain, boleh tidak kami nak bagi upah kamu, kamu buat satu tembok untuk halang kami daripada Ya'juj dengan Ma'juj? Kami bagi upah, mu buat ah. Itu sehala sifatnya. Tapi apa kata Zulkarnain? Kata dia, tolong saya. Tolong saya untuk buat apa? Ini menunjukkan kepada kita bahawa kerjasama itu penting. Atuni Zubarul Hayy sampai ke akhir cerita. Bagaimana kerjasama yang dibuat. Aku tak nak upah. Buat kerja seorang diri bersama. Macam masjid kita buat. Ada peruntukan kerajaan. Ada peruntukan bila orang kampung. Dan kerajaan belaka buat. Lagi bagus biar rakyat pakat buat. Pakat keluar duit belaka. Baru dia rasa duit dia. Masjid dia punya. Bila orang beri duit, dia rasa duit orang. Ikut suka dia. Maka buat masjid dua hari tak dah rosak. Kenapa? Ikut suka dia je. Dia katak paik. Dia katak pintu. Sebab duit orang lain. Bukan duit dia. Kerjasama membangunkan negara. Ni yang diajar oleh Al-Quran. Mesti konsep infak harta. Maka bila Quran menunjukkan kepada kita, konsep infak ini penting dalam sebuah negara, bila dilaksanakan perkara yang seumpama ini, rakyat akan jadi bahagia. Ini konsep bernegara yang diajar oleh Islam. Kita lihat tuan-tuan. Satu, melibatkan akidah, beriman dengan perkara baik. Yang kedua, melibatkan syariat. Syariat pertama melibatkan salat diri manusia dengan Allah. Syariat kedua melibatkan harta manusia dengan manusia. Maka sebuah negara yang baik, negara yang menekankan tentang akidah, satu. Yang kedua, menekankan syariat melibatkan hubungan manusia dengan Allah, dua. Yang ketiga, menekankan tentang konsep syariat melibatkan manusia dengan manusia yang melibatkan harta. Ini negara yang bahagia. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka-mereka yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada orang sebelum kamu dan dengan akhirat mereka sangat yakin. Allah tegaskan lagi sifat orang yang bertakwa tadi. Allah tegaskan lagi itu keimanannya. Keimanannya beriman dengan apa yang Allah turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah turun dua keadaan. Satu, Allah turun dalam bentuk wahyu debok namanya Al-Quran. Terima terus. Tanpa tukar. Yang kedua, ya Allah wahyukan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dijelmakan oleh ungkapan baginda dan perbuatan baginda yang dipanggil sebagai as-sunnah. Maka orang ini, masyarakat sebuah negara yang baik ini, bukan hanya beriman dengan Al-Quran tapi juga beriman dengan apa yang dilakukan, disabdakan, diungkapkan, dipaparkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rujuk pada Quran, rujuk pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bil akhiratihum yuqinun, dengan hari kemudian mereka sangat yakin. Keyakinan pada hari kemudian yang ini menjadikan manusia baik. Bila pasang kamera di kawasan-kawasan bandar, pernah dibuat oleh Amerika Syarikat dan juga berita, untuk menurunkan kadar jenayah. Bila manusia rasa ada kamera yang ambil gambar dia, maka orang hak nak mencuri 10 orang tinggal 5. Bukan tak ada, ada hak berani lagi tutup muka. Tapi paling kurang menjadikan orang sebahagiannya gerun sebab ada kamera. Itu baru kamera dunia. Tapi manusia yang merasakan kamera Allah yang bergerak 24 jam. Malihazan kitab. Kitab apa ini, kata mereka di hari akhirat. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak meninggalkan barang yang kecil, barang yang besar. Semua catat belaka. Bila manusia merasakan apa yang dia buat dicatat oleh Allah, kecil atau besar, maka dia akan buat yang terbaik. Ini konsep ihsan. Konsep ihsan, apa dia? Ihsan asal kalimanya hasunah, baik. Ahsanah mana buat baik. Manusia dia akan buat baik bila rasa orang tengok dia. Dia berjalan tak ada orang. Biasa. Jalan orang tengok. Catwalk. Berjalan orang tak tengok. Elephant walk. Saya gajah berjalan. Orang tengok, comel berjalan. Itu sifat manusia.
Maka bila manusia sifatnya, bila rasa deeper hati, dia akan buat yang terbaik. Maka inilah konsep yang dikatakan percaya pada hari akhirat, yakinan kamera Allah Ta'ala yang ambil gambar sepanjang masa, yang nanti akan dikira balik, dihitung balik, dihisap balik. Kita tuan-tuan paling takut audit. Orang kerja kena takut audit. Kenapa audit? Sebab audit kira balik, membuat kerja apa setahun nak kira balik, nak hisap balik, nak nilai balik. Kita takut dinilai. Konsep akhirat, konsep manusia, kamu akan diaudit dengan buat kerja lebih kurang. Sampai masa kamu kena audit. Bila kamu rasa kamu akan diaudit, bukan diaudit oleh manusia, diaudit oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia akan buat yang terbaik. Maka Allah tutup dengan ayat, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang sentiasa berada atas petunjuk daripada Rab mereka. Rab, satu kalimah, merujuk kepada Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menguruskan semesta alam. Tiga benda. Rab, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menguruskan semesta alam. Itu benar Rab. Sebablah kita kalau bolehnya tak sebut Tuhan, kita sebut Rab. Beriman dengan Rab, bukan beriman dengan Tuhan. Kerana kalimah Tuhan tak menggambarkan maksud sebenar Rab. Dalam surah An-Nas, terbaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung daripada Rab, Rabbin nas, Rab manusia. Kemudian malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, ilah manusia. Kalau Rab terjemah Tuhan, ilah nak terjemah apa? Tuhan juga. Tak sampai maksud. Kita Rab panggil Tuhan, ilah panggil Tuhan juga. Maka saya cadangkan kekal. Rab, Rab, ilah, ilah. Rab, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, Tuhan menguruskan alam. Ilah, Tuhan yang mesti disembah dan diikuti oleh manusia. Itu ilah. Maka Allah menyatakan mereka ni yang beriman perkara ghaib, meneguhkan salah, memberi nafkah. Mereka yang beriman dengan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, yang pada nama Nabi sebelum Muhammad, dengan hari akhirat mereka yakin. Mereka ni semua sentiasa berada atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Yang ni hidayatul taufiq. Yang awal tadi hidayatul irsyad. Bila amal perkara yang seumpama ni, Allah buka hati. Segala kerja buat akan nampak cahaya. Allah mudahkan, Allah lapangkan, nampak di mana cara kita nak pergi. Dan bila mereka berada atas petunjuk Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sebenar-benar beroleh al-falah. Al-muflih terjemahan bahasa Melayu kita berjaya. Tapi perkataan berjaya yang kita terjemahkan tak dapat mencapai makna sebenar al-falah. Kerana al-falah maksudnya kejayaan yang dikecapi oleh seseorang selepas dia merasai keperitan dan kesukaran. Dalam bahasa Arab berasal kalimah aflah al-habu, cerita benih. Benih dia nak keluarkan tunas. Nak keluar tunas bukan senang payah. Benih tu keras. Tunas tu lembut. Tunas nak keluar, nak pecahkan biji benih tidak mudah, payah. Boleh ambil buat kajian tengok, ambil gambar. Tidak mudah. Bila dia boleh keluar, pecah biji benih, keluar tunas, dia namanya al-falah, berjaya. Orang yang beroleh al-falah, orang yang berjaya setelah mana melalui kesukaran yang sangat panjang. Beriman kepada ghaib bukan perkara mudah. Menegakkan salah bukan perkara mudah. Nak belanjakan sebagai harta di jalan Allah bukan perkara mudah. Nak beriman dengan Muhammad bukan perkara mudah. Nak beriman dengan apa yang diturunkan pada sebelum Muhammad bukan perkara mudah. Nak yakin pada akhirat bukan perkara mudah. Ada haban dunia menanti kita. Payah dan sukar. Nak ke syurga payah dan juga sukar. Bila kita boleh buat, maka namanya ialah al-falah. Maka sebab itulah seruan kita, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Selepas salah, datang al-falah. Salah benda yang payah. Bila kita boleh buat, datanglah al-falah. Maka orang yang duduk di negara yang namanya Al-Madinatul Munawarah, orang yang beroleh al-falah. Maka kita juga mahu menjadi orang-orang yang sentiasa beroleh al-falah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.